Hari ini merupakan hari keempat di Lombok. Ya, lepas ni siapa macam kena ayat kaki. Kita tengah berjalan untuk sesi gotong royong kampung. Cakap beberapa hari sebelum ni yang kata ada orang jual petrol tepi jalan. Ni petrol ya. Satu tu RM8,000. Sekarang ni kiranya sepanjang 2 hari dekat kampung ni tinggal beg macam ni je. Tak dekat bahagian tepi masjid. Tapi tak perlu risau pencuri. Sebab apa? Orang kampung sini, kalau siapa yang dia dapati mencuri, terus dibakar hidup-hidup. Jadi kira penduduk kampung ni memang tak mencuri lah, insyaAllah. Pernah berlaku kes kecurian kat kampung ni. Dia punya tempat pembakaran dia ada dekat belah atas. Sekarang ni bawah-bawah sikit. Dia dekat bahagian atas-atas lagi. Aktiviti sekarang ni nak buat sistem pipe untuk salurkan ke ni, yang orin ni, daripada saliran. Tapi saliran tu daripada gunung, air gunung. Sekarang air dah berhenti. Macam dekat-dekat nak malam ataupun awal-awal pagi, adalah air yang mengalir. Jadi air ni bersih. Selalu penduduk sini akan pakai guna untuk basuh baju, basuh pinggan. Cuma jangan kencing dan berak dalam tu je. Penduduk dia marah lah sebab nanti orang-orang bawah kan yang akan dapat. Sekarang ni kita bersama NGO ACT, Aksi Cepat Tangkap. Kita akan agihkan 12,000 batang aiskrim kepada penduduk kampung. Jadi sekarang ni kita dah agihkan kepada dua tempat. Sekarang ni tempat yang ketiga lah. Jadi kita akan bagi kepada semua penduduk, tak kira lah yang kecil sehinggalah yang besar. Jadi jom sama-sama kita agihkan. Van Hello Kitty. Sebenarnya dah sampai ke hotel. Malam ni merupakan malam keempat. Walaupun tengah ke negara orang, tengah berprogram, tapi jangan dilupa kerja kena bagi siap. Tada. Okay, kira untuk malam keempat tak ada apa pun. Itu saja untuk hari yang keempat ni.